Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wong Gandeng satunya. Udah kali ini kita di Migrant Training Center. Nah, berarti kekuatan di sini. Migrant Wong, makasih. Ini kan aja yang kita manfaatkan ya. Biasanya dalam masa trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bersama saya Lim Frog. Kita berjumpa lagi. Semoga kalian sehat semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lupa. Gak apa-apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman yang di seluruh Indonesia. Welcome to my channel bersama Lim Vlog. Bersama Lim Vlog saya tepuk tangan semuanya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandeng satunya. Dan kali ini kita di Migrant Training Center. Nah, hari ini kita belajar video editing. Kebetulan sampai saya di sini hanya sebagai tim pendukung, sebagai kameramen, dan acara ini akan dipandu dan dimentori oleh Bojana dari komunitas YouTuber Hong Kong. Oke, dan hari ini saya senang bisa ketemu dengan teman-teman sekalian semuanya dari ujung sana sini sana situ situ sini sana sana. Dan di sini belajar, ada yang lucu, ada yang pinky, ada yang kok kayak ini, kok kayak gitu. Jadi hal semacam ini sebenarnya saya selalu ingin dan terus. Karena dulu saya di emperan di bawah imigrasi tower. Jadi komunitas YouTuber dulu ngemper, nongkrong. Karena sekarang sudah banyak yang nawarin kita untuk belajar di ruangan, ya kenapa enggak kita manfaatkan. Jadi harapannya, tujuannya adalah ketika teman-teman mampu dan mau dan bisa belajar, bagaimana mengedit video yang bagus, hasilnya akan luar biasa. Tidak hanya digunakan untuk YouTube, tapi bisa digunakan untuk personal branding, digunakan bagaimana teman-teman jualan. Karena saya lihat beberapa tadi teman-teman ada yang memotong dagangan. Karena saat ini, era dunia kita kali ini itu sudah tidak hanya disuguhkan sebuah fotografi, tapi gambar yang bergerak, audio tambah visual. Jadi gambar yang bergerak. Makanya harapannya teman-teman semuanya belajar dan dimaksimalkan. Ingat ya, sekali lagi, kehidupan kita itu semakin hari semakin berjalan. Kesempatan kita semakin hari bukan semakin besar. Mumpung sampean ada di sini, ya sekali lagi saya sampaikan, selama sebulan kemarin saya pulang di Indonesia, internet itu mahal. Tapi di Hong Kong kita bisa. Makanya mumpung di Hong Kong kita belajar sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman ada punya basic baking, ada basic masak, ketika ditambahkan dengan videografi, maka jadilah konten. Teman-teman punya hobi merata, teman-teman punya hobi mengeluh, teman-teman punya hobi senang hati sedih, silahkan di videokan, dijadikan konten. Sekarang apapun bisa dijadikan konten, tergantung bagaimana cara teman-teman editnya. Dan suatu saat ketika kemampuan kalian bisa bertambah, kemampuan kalian bisa terus terasah, nanti ketika pulang kalian tinggal bilang ke restoran, ke depot, atau ke showroom sepeda motor,
saya bisa ngedit. Kasih kesempatan saya untuk memberikan hasil ke kalian. Kalau kalian oke, kalian boleh hire saya untuk mempromosikan showroom Lada. Biasanya itu didapat kalau kita sudah di grupnya, subscribe-nya tinggi, jadinya endorse. Tapi ketika kalian datang ke showroom kalian yang posisinya misalnya di kecamatan atau kabupaten, Pak, sudah punya sosial media belum? Pak, sudah diedit belum? Orang-orang yang sudah beli, saya bisa Pak, ini hasil video saya. Kalau Bapak berkenan menerima kemarin biro, ya tunjukkan hasilnya dulu. Jadi seperti itu, dari 2018 saya aktif di komunitas Bursa Hongkong, 2019-2020 saya masuk, kita biasanya ngempet, sekarang itu saya tidak biasa. Makanya manfaatkan hasilnya untuk cuma di sini. Jadi tolong jangan waktu siap-siapkan 2023 ekonomi semakin sulit. Prediksi-prediksi para ekonomi sulit. Tapi apa yang mungkin kita bisa punya nilai dari hal yang kecil? Terima kasih sudah dengerin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau teman-teman nanti mungkin ada yang hire, ada yang menggunakan tenaga teman-teman untuk jadi videografi, itu kan bukan hanya 10 menit aja. Tapi kan nanti videografinya teman-teman menjadi seorang videografer dalam acara pernikahan mungkin sampai 2 jam atau 1 jam. Nah itu manfaatkan gitu loh. Soalnya saya ya untuk mendapatkan endorse bukan dari subscriber saya yang banyak, karena saya sering edit video. Saya sering di balik layar gitu. Jadi mungkin kemar ke waktu bulan puasa saya tuh live sama Kompas TV Indonesia. Main jam 3 pagi. Ya waktu sahur. Saya live 12 menit. Diajak live 12 menit, mereka kan banyak iklan banyak. Dan saya juga dapat. Gitu, saya live itu di live di TV Indonesia sama YouTube. Ada cuma dia ada waktunya memang udah jadi miliknya Kompas TV. Saya cuma dapat foto aja. Terus kapan itu juga aplikasi pengiriman uang digital. Saya juga menggunakan Android dari mana juga. Saya tuh maunya teman-teman nanti juga bisa seperti saya begini. Mungkin di kelas lain mungkin mengisi videografi mungkin di kelas make up atau di kelas masakan yang lain atau yang di kelas mungkin entrepreneur atau yang lainnya, itu teman-teman itu juga bisa gitu. Bukan hanya saya aja. Teman-teman semuanya pekerja migran ini saya yang berada di Hongkong itu manfaatkan waktu libur yang ada sebaik mungkin dan belajar terus. Karena belajar meskipun kita hasilnya sempurna mungkin baik bagus itu belum. Gali terus kemampuan dari masing-masing, mungkin hacking, make up. Mungkin yang suka YouTube ya silakan mendalami YouTube. Mungkin yang lainnya mungkin ada kegiatan mungkin senam atau yoga atau apa, lakukanlah sebisa mungkin. Teruslah belajar. Oke, yang belum maju siapa yang bersedia maju di sini? Tiara. Tiara, yuk.